Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Champions 2021 hari ini, beserta daftar tim yang lolos, top skor dan top assist, serta jadwal selanjutnya Liga Champions 2021. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Liga Champions 2022 hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2022. Benfica berhasil menang versus Ajax Amsterdam. Atletico Madrid berhasil menang versus Manchester United. Berikut daftar tim yang telah lolos ke babak perempat final Liga Champions 2021-2022. Yang pertama ada Liverpool. Liverpool lolos setelah mengalahkan Inter Milan dengan agregat 2-1. Yang kedua ada Bayern Munchen. Bayern Munchen lolos setelah mampu mengalahkan RB Salzburg dengan agregat 8-2. Yang ketiga ada Real Madrid. Real Madrid lolos setelah mampu mengalahkan PSG dengan agregat 3-2. Yang keempat ada Manchester City. Manchester City lolos setelah mampu mengalahkan Sporting Lisbon dengan agregat akhir 5-0. Dan yang terbaru ada Atletico Madrid dan ada Benfica. Berikut daftar top skor sementara Liga Champions 2021-2022. Di peringkat pertama ada Robert Lewandowski dari Bayern Munchen dengan torehan 12 gol dan disusul oleh Sebastian Haller dari Ajax Amsterdam dengan torehan 11 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Champions 2021-2022. Di peringkat pertama ada Bruno Fernandes dari Manchester United dengan torehan 7 assist dan disusul oleh Leroy Sané dari Bayern Munchen dengan torehan 6 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga Champions 2021-2022.